zapasane, mamy. Proszę, tu tak spokojnie sejmę i nie czasem na. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Indonesia dikabarkan akan membeli pesawat andalan blok barat, yaitu Eurofighter Typhoon. Ya, Anda tak salah dengar, Eurofighter Typhoon. Kabar yang satu ini memang pak petir di siang bolong. Pasalnya, Eurofighter Typhoon, yang tak digadang sebagai jet tempur untuk TNI AU, terlebih sebagai pengganti Sukhoi Su-35 yang tak kunjung jelas nasibnya, tiba-tiba mencuat namanya untuk kandidat di akuisisi Indonesia. Bukan itu saja, yang tak kalah mengejutkan lagi, jet tempur Typhoon yang bakal diakuisisi bukan barang baru. Kalau bukan barang baru, ya artinya bekas pakai dari negara lain. Sesuatu yang tak lazim, mengingat amanat undang-undang mengharuskan pengadaan alutsista strategis, melibatkan elemen industri dalam negeri lewat transfer of technology atau TOT. Dan alutsista semacam jet tempur utama, apalagi kelas berat macam Typhoon, sudah tentu masuk dalam kategori alutsista bernilai strategis. Dan TOT merupakan sebuah elemen yang harus mengikutinya, ketika memang Indonesia serius untuk membelinya. Sementara, Typhoon yang mau dibeli adalah barang berstatus bekas pakai, terlebih dari negara yang tak ada sangkut pautnya dengan jalur produksi Typhoon. Maka, kecil kemungkinan Indonesia bisa mendapatkan TOT dari negara manufaktur. Mengutip dari sumber news abc.net 19 Juli 2020 dan disarikan oleh indomiliter.com yang merujuk pada sumber asli pressreader.com, disebutkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah menyurati rekannya Menteri Pertahanan Austria, Claudia Tenner, untuk membeli 15 unit jet tempur Eurofighter Typhoon pada 10 Juli 2020. Kementerian Pertahanan Austria telah mengonfirmasi diterimanya surat tersebut akhir pekan lalu, tetapi tidak mau berkomentar lebih lanjut tentang surat itu. Tolong izinkan saya untuk menghubungi Anda secara langsung mengenai masalah yang sangat penting bagi Republik Indonesia, tulis Prabowo. Untuk memodernisasi Angkatan Udara Indonesia, saya ingin mengadakan perundingan resmi dengan Anda untuk membeli semua 15 unit Eurofighter untuk Republik Indonesia, kata Prabowo dalam surat itu. Meskipun terdengar aneh, namun dalam akuisisi alutsista tidak ada yang tidak mungkin. Bila kondisi dirasa mendesak, segala sesuatu dapat saja terjadi, termasuk seperti mendatangkan penempur bermesin twin jet ini ke Indonesia. Apalagi, kondisi di Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan yang sedang panas dingin, ditambah dengan tak jelasnya nasib dari Su-35. Tentu Indonesia butuh opsi yang lebih cepat, guna untuk mempertahankan eksistensi dan juga untuk mempertahankan daya gentarnya di pergaulan internasional. Austria, seperti diketahui, memang berencana memensiunkan ke semua armada Typhoon Trent 1 pada tahun 2020 ini. Niatan Austria untuk melego satu skuadron penuh Typhoon mereka bukan lantaran kinerja jet tempur tersebut jelek. Alasan utama Austria memensiunkan Typhoon yang diterima pada tahun 2002 sampai 2003 itu adalah ternyata jet tempur tersebut tidak diperlukan dan terlalu mahal untuk anggaran militer Austria. Faktanya, sejak dibeli, 15 unit Eurofighter Typhoon jarang terbang. Terlebih, sebagai negara di Eropa Tengah yang berstatus netral, Austria nyaris tidak memiliki musuh atau potensi ancaman udara. Eurofighter Typhoon Austria sangat jarang terbang, sehingga airframe-nya bisa bertahan lebih lama, bahkan mendekati performa pesawat yang berstatus keluar dari pabrik. Mungkin itu yang menjadi alasan Menhan Prabowo tertarik pada Typhoon. Bekas tapi rasa baru, karena jarang digunakan. Mungkin itu inti dari pemilihan Typhoon milik Austria ini. Tentu, kesemuanya masih harus menunggu konfirmasi dari pihak Kementerian Pertahanan Indonesia. Ada yang menyebut, bila langkah ini benar adanya, maka ada kemungkinan terkait isu di Laut Cina Selatan, di mana bila Indonesia harus membeli pesawat tempur berstatus baru alias crash dari pabrik, maka baru bisa terwujud dalam periode 3-4 tahun mendatang sejak kontrak efektif berjalan. Sementara potensi konflik saat ini
harus dihadapi suatu waktu, dan menunggu 3-4 tahun itu terlalu lama. Bagaimana menurut Anda mengenai kabar yang cukup mengejutkan ini? Kalau misalkan ini benar adanya, apakah typhoon memang cocok untuk Indonesia? Berikan jawaban Anda.